ini sudah dikeluarkan semuanya oleh Pak Yudi, teman-teman. Ini semua pemacak sudah dikeluarkan dan kita update untuk harga pacekan atau tarif pacekan. Ini beliau sudah menyiapkan pejantan-pejantannya, karena untuk pejantan yang tidak disiap ini didadak ya pencelotan lah ya. Semua sudah dikeluarkan. Saat ini ada berapa pejantan Pak di kandang panjenengan? Alhamdulillah di kandang kami sudah bertambah kisaran 8 ekor. 8 ekor dengan spek-spek yang variatif Pak ya. Variatif, betul-betul variatif. Gini teman-teman, untuk teman-teman yang ada sekitaran Tulungagung ataupun yang dimanapun berada, kami membantu mencari genetik yang bagus, pengisian yang bagus maksimal, ben biar keluar nanti genetik yang lebih bagus. Dan tentunya terdiri dari spek-spek yang variatif Pak ya. Betul teman-teman, kami bisa membantu dengan variatif. Dari Bligon, kemudian PE, kepala hitam, maupun PE Jerabang. Semuanya lengkap untuk pejantan-pejantannya yang ada di kandang Simo. Ini TB kisaran 1 meter lebih. Yang ini yang kambing lama Pak ya? Betul, kambing lama. Untuk Bligon, cikal bakalnya Bligon ya ini? Ini tentu, ini kalau teman-teman memang betul-betul suka dengan Bligon, untuk dengan pengisian ini bolehlah. Untuk sekitar Tulungagung kami berbagi untuk ongkos kendaraan naik untuk agak bensin. Wes, kisi-kisine sistemnya piye iki, pacekane iki? Enggak terlalu mahal juga. Kami hanya menarik 100 saja lah. 100 itu indukannya dibawa ke sini atau panjenengan datang ke lokasi? Ya, kami datang ke sini ya lebih bagus untuk ngobrol-ngobrol, terus ketemu. Kami datang ya bisa kok membantu. Datang ke tempat bisa kami. Kalau untuk tarif pacekan Pak Yudi, ini kan namanya siapa lagi kambingnya? Ini sebul nih. Sebul, oh kambing sebul ini 100 ya. 100 itu kita bawa ke sini indukannya ataupun Pak Yudi ke kandang? Kami membantu ke lokasi kandang bisa kok. Tetap 100? Tetap. Oke. Cuma lokasi, kalau kita lihat dari jauhnya mana kan, nanti kan untuk kita ngobrol-ngobrol, pokoknya lebih dari satu harganya aman lah. Jarak kurang lebih 10 kilo? Nah, pokoknya lebih dari satu aman lah. Oh, ada tambahan satu, lah. Satu pacekan nanti ya? Iya, betul. Nanti kalau betinya lebih dari satu aman lah. Jadi ini teman-teman, ini bisa membawa kambing betinanya ke sini, dan juga Pak Yudi bisa datang ke lokasi kandang teman-teman dengan jarak yang sudah ditentukan. Jadi jaraknya lah, aduh-aduh teman-teman, yuk tambah ongkos tarif ya. Alah, kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Kalau masalah nominal nanti ongkosnya nanti dulu, kita nyaman, kita nyaman dulu lah. Untuk ongkosnya kita bicarakan lebih lanjut. Yang penting silaturahmi nih Pak Yudi. Betul, kami berusaha untuk membantu. Kami punya genetik baru. Siapa yang mau genetik yang baru, maka kami bisa membantu. Ini terdiri dari beberapa spek. Betul, ini sebul. Sebul. Ini kabul. Kabul. Dari ini sama saja. Ini speknya sama. Sama. Teman-teman. Dan ini juga nih, ini terah juga nya Limbat teman-teman. Ini terahnya dari Limbat Pak Nur Kasani sana. Salam sejahtera Pak Nur, sehat selalu dari Simo. Sesepuh kambing Pak Jerabang. Kami minta doanya Pak Nur. Dapat inilah hasil kambingnya Pak Nur. Ini hasilnya memang luar biasa. Randah Limbat dan Sembara ini untuk PE Jerabang merupakan genetik yang ditunggu-tunggu untuk kelahiran. Betul, kami di kandang kami berusaha untuk mengembangkan genetik dari Pak Nur Kasani sebenarnya. Karena kerandahnya sudah tidak diragukan lagi. Tidak kan? Diragukan untuk wilayah Tulungagung. Hasil dari anak-anaknya dan betul, keturunannya. Ini sama Pak Yudi? Ini sama teman-teman, tiga. Dari tiga kambing? Ini sama. Ini dari tiga kambing untuk tarif sama teman-teman. 100.000 di area wilayah Tulungagung. Dan di luar Tulungagung, konco-konco oleh kemungkinan berminat juga dibawa ke sini dengan tarif yang sama. Pokoknya di kandang. Betul. Tarifnya panggah podo. Ini sama. Kalau mau genetik yang merah ini teman-teman, ini harganya mungkin tambah lah. Ini tidak sama kok kali ini. Ini mungkin 200 sampai 250. Kurang lebihnya 200 250 sampai 250. Ini datang ke kandang Pak itu ya? Ya, kami ke sana bolehlah. Untuk pacekan hadir ke kandang sahabat, kemungkinan radius berapa kilo, Pak? Iya, mungkin 15 kilo enggak apa-apa. Oh, 15 kilo ya? Iya. Di bawah 15 kilo berarti tetap untuk tarif 200.000.
Ini untuk speknya bagus nih teman-teman. Spek kambing PE Jerabang. Ini kalau juga ini teman-teman, ini betul-betul jika no sampai jadi. Ini teman-teman, dia sangat banyak kekurangan, tapi dia punya kelebihan yang sangat luar biasa. Berarti plusnya di anak turunnya. Betul. Ya? Ini dikatakan bagus. Kok demikian? Kalau mau mencari yang betul-betul nyadil, ini namanya nyadil nih teman-teman. Ini dulu juga dari Pak Nur Kasani. Ini lihatnya, betul-betul nyadil. Ini poinnya teman-teman, di dagunya ini tebal, nyadil, ini. Dan luar untuk kepalanya. Ini bagus ini teman-teman. Ini model lagi tadi, Be? Enggak, ini enggak sama, ini lebih sedikit kok. Ini hasilnya juga ada teman-teman. Kira Pak Iseng ini tadi, Be? Pacekane. Kita ngobrol-ngobrol saja ini. Oh, kalau ini rahasia sebagai acuan untuk bisa kontak ini hasilnya ini, Pak Yudi. Ini teman-teman. Ini enggak seberapa bagus induknya, cuma ini hasilnya ini. Ini hasil dari hasil pejantan nyadil iki ya. Betul. Ini anak dari jantan nyadil ini. Ini banyak kekurangan teman-teman. Kalau ini datang ke rumah teman, tidak bisa ini. Mungkin ada kendala? Ini mungkin kalau dia tidak terbiasa dengan lingkungan, dia akan tidak mau ngawin. Tidak mau ngawin. Ini kalau mau ngawin ini harus tidur dulu sama ini satu malam atau dua malam. Berarti diorientasi dulu. Betul. Ya? Kami sediakan tempat khusus untuk kambing berdua ini. Berarti istilahnya bilik lah, di bilik. Betul, lah. Kami sediakan bilik agar dia ada rangsangan ini. Nah, ini sangat sulit sekali teman-teman. Ini sangat sulit tapi hasilnya betul-betul bagus kok. Jadi semua pemacek nggak sama Pak itu ya? Nggak sama. Karena masing-masing kambing mempunyai karakter dan sifat tersendiri ya? Betul teman-teman, kami mau berbagi. Kalau kambing itu dia mempunyai kekurangan atau badannya itu kurang ada minusnya, dia pasti punya kelebihan teman-teman. Itu yang kami perhatikan dengan jenis kambing yang berapa kambing itu, hampir 20-30 kambing itu ada perbedaan. Kalau mau teman-teman mau melihara pejantan yang betul-betul branding sejati, itu kita harus memilih. Belum tentu kambing itu bagus, terus keluar bagus, belum tentu teman-teman. Tapi untuk persentasenya akan lebih tinggi. Tinggi, betul. Sudah eksklusif. Betul teman-teman, mungkin kalau bagus ketemu bagus, hasilnya itu bagus, wajar. Tapi kalau memang kambing itu tidak sepitu bagus, terus juga betina tidak bagus, akhirnya ditemukan nanti ketemu bagus, itu yang luar biasa. Dan tentunya kita juga menyesuaikan kocek yang ada. Betul, ini untuk ini juga gitu teman-teman. Ini bolehlah untuk teman-teman yang mau untuk kepala hitam. Ini semua keluarnya kebanyakan kepala merah ini. Untuk jantan kepala hitam ini? Ini betul, banyak ini semu merah. Anaknya rata-rata kepala merah. Kepala merah. Kepala merah. Ini ruang Pak ya? Betul. Ini mau dikawinkan merah, mau ya terserahlah, mau pilih bolehlah ini. Ini juga nanti ada bilenya sendiri ini. Teman, untuk harga-harga pacekan menengah dari kandang Simo, ini sahabat-sahabat bisa langsung menghubungi Pak Yudi. Bisa koordinasi langsung untuk pacekan dan tarifnya. Untuk ekonomisan ini ada 4 materi. Ini Pak, apa total lagi mong ini ekonomisan? 3 materi, 4 merah, ini juga ini. Ini pacek ekonomis, bligon, super, sebul, kabul, dan ada keranda dari limbat ini. Pacekan ekonomis teman-teman di kandang Simo. Ini memang pemeliharaan kambing jantan ini harus perlu tenaga yang betul kuat ini. Betul teman-teman, inilah hasilnya. Hasilnya betul. Ini kan besi, ini dalamnya sudah dikasih cor. Dikasih cor. Kalau masih memang teman-teman katanya kambingnya tidak agresif ya, dilihat dulu. Aduh. Nah ini agresif sekali ini. Nah, cekan Pak, cekan. Oke. Sebenarnya dia itu mau, sebenarnya kambingnya itu mau bergurau sebenarnya teman-teman. Tapi kitanya saja yang takut. Jadi kambingnya karena bergurau. Kambing jumbo ini memang tenaganya luar biasa, Pak. Kambingnya itu bergurau, cuma kita yang takut. Oke, Pak Yudi. Senang sekali pada pagi hari ini bisa berbagi informasi tentang kambing pacekan dan sekaligus mengupas tentang jasa pacek yang tentunya bisa bermanfaat bagi sahabat
Ngarit mania. Oke, sukses selalu Pak Yudi dan tetap semangat di dunia perkambingan. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih atas kehadirannya RF Channel. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan teman-teman dimanapun berada. Mari kita sukses bersama, mari kita cari solusi gimana cari genetik kambing yang lebih bagus. Ya, tidak terlalu muluk-muluk lah, tidak terlalu tinggi-tinggi lah. Kami berusaha untuk jadi mitra yang terbaik. Kalau ada keluhan atau kendala, itu biasalah. Lebih baik melangkah gagal daripada tidak sama sekali.